Itu di antara yang terbaru di Pawagam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekarang anda bersama saya dalam segmen Tajaan. Saya Nisa Aznan dan kali ini saya tak keseorangan sebab saya bersama dengan geng saya sebab daripada Kelantan hari ini. Iaitu saya perkenalkan tetamu saya daripada segmen Tajaan Science of Skin, iaitu Siti Azuraina Syed Omar ataupun Mek Zura, iaitu jurucakap Science of Skin. Apa khabar? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton rancangan Nasi Lemak Kopi O. Dan pagi ni macam yang Nisa cakap, Mek Zura datang nak bercerita tentang rangkaian produk penjagaan wajah daripada SOS ataupun Science on Skin. Science on Skin sebenarnya. Bukan off, ya Allah. Kita nak test je sebenarnya. Yalah, kita test. Kalau oh putih ni dia dia dah kelas. Baik, tapi mungkin Mek Zura sendiri nak kongsikan apa yang ini kongsikan oleh Science on Skin pada pagi ini dengan penonton LKO. Ya, terima kasih. Jadi pagi ini Mek Zura ni bawa apa rangkaian produk SOS khas untuk anda yang mempunyai masalah wajah macam jerawat, jeragak parut, lubeh jerawat apa semua ke. Macam dipanggil apa kulit tak sekata disebabkan oleh masalah-masalah wajah lah. Okey, jadi kita produk Science on Skin ni dia dirumuskan memang khas untuk warga kulit Asia. Memang untuk kita lah. Lepas tu dan dia diformulasikan oleh Perancis, dari Perancis. Gitu kelah ke. Okey, dan untuk set penjagaan apa tu wajah yang bermasalah ni seperti jerawat apa semua ni, kita ada dua perkara aje. Tak banyak. Dua aje. Iaitu cancer atau bahasa Melayunya pencuci wajah lah dan juga serum, acne serum ataupun serum jerawat. Dua saja, maksud tak perlu banyak-banyak, hanya dua saja. Baik, kita nak tahu jugalah antara bahan-bahan yang digunakan untuk memformulasikan produk yang hanya dua ni, dua je boleh tampil cantik membantu untuk menggunakan jerawat. Ya, insya-Allah. Okey, untuk pembersih wajah ataupun cleanser ni, ekstrak bahan utama dia ialah cucumber ataupun bahasa Kelantan kita timun batang. Bahasa standardnya ialah mentimun ya. Okey, dan untuk acne serum pula, kita bahan yang utama yang kita kata power lah, iaitu zinc PCA, lepas tu pro vitamin B5 dan juga dia panggil kita apa tu dia panggil ni lah, agak dah tak ingat dah pula dah. Ekstrak minyak daun teh. Kalau debar pasal tak ingat sikit-sikit tak apa. Baik, kita dah tahu juga lah antaranya seperti kita nak tahu juga bila kulit bermasalah ni dia macam-macam agak sensitif. Jadi kita nak tahu cara pemakaian untuk orang-orang yang mempunyai kulit berjerawat. Okey, cara pemakaian ni paling simple sebab selalunya kalau set penjaga wajah ni banyak benda kita nak pakai ke. Krim 3-4-5 benda perkara apa semua kan. Jadi kita dua saja. Siang malam anda hanya perlu kata ulang-ulang-ulang pakai secara konsentrasi ke apa. Konsisten. Okey, pagi macam biasalah kita cuci wajah kita dengan cleanser SOS ni. Okey, kita cuci sentar-sentar tempat mana ada masalah tu lah. Okey, lepas tu kita sapu bersih, lap kering-kering dan kita pakai serum, acne serum ni. Okey, dia kita memang botolkan dia khas lah untuk kita menjaga kualiti bahan-bahan yang terkandung dalam ni. Okey, ada dua apa dia panggil ni? Dua pam lah sebenarnya kan. Pam lah mana satu dulu pun. Cukup mudah ya. Cukup mudah. Okey, dua pam macam ni. Kita tonyolah. Okey, kita sentar-sentar dan tunggu dia meresap ke kulit tu. Yang bestnya serum ni, acne serum dia tak berminyak, dia tidak melekit kan. Jadi selesa lah untuk kita. Dan lepas tu dah serap yang pam pertama tadi, kita pam pula yang kedua. Lepas tu ketar sikit. Okey, lepas tu kita tenyih lagi. Okey, tenyih gosok lah. Gosok lah, kata sapu. Dek macam tu kan. Okey, dek macam tu. Tunggu dia kering. Lepas tu ikutlah dia nak make up ke, nak pakai foundation pula ke. Tak kisah dah. Baik, itu cara pemakaian. Kita juga nak tahulah siapa sebenarnya yang patut menggunakan Science on Skin ni. Bagus, soalan paling bijak. Pasalnya selalunya set penjagaan wajah ni orang perempuan je ada pakai ke. Siap, kesian lah kalau lelaki berjerawat, muka kusam apa semua. Lelaki pun boleh juga pakai rangkaian produk daripada SOS ini. Kita memang buat khas untuk wanita dan juga lelaki seawal usia lah. Maknanya budak-budak remaja pun boleh pakai. Baby tak boleh lah. Boleh kecil lagi. Macam kita sebagai ibu apa ni, kalau ada anak remaja tengok muka dia dah ada jerawat ke apa semua, boleh. Kita bagi dia pakai. Baik, saya pasti ramai hari menonton melihat packaging yang cantik, yang clean macam ni. Ramai yang nak tahu macam mana cara untuk mendapatkan ataupun nak tahu maklumat langsung
lanjut mengenai produk SOS ni di mana sebenarnya Mek Zura? Senang je, kan ada dah tertulis dekat apa kaca TV tu kan. Okey, anda boleh hubungi hotline kami sekarang sebabnya hari ni memang kita ada harga promosi lah untuk penonton Nasi Lemak Kopi O. Yang mana harga biasa ataupun harga normal untuk set jerawat ni RM189. Tetapi untuk pagi ni dalam rancangan Nasi Lemak Kopi O hanya RM130 saja. Ya Allah, murah ya kata. Murah gila. Jadi memang rugi kalau anda lepaskan peluang. Sebab yang Mek Zura nak bagi tahunya memang best produk ni. Ya, dia tidak menggelupas dan yang penting sekali anda jangan risau, jangan ragu-ragu kerana produk rangkaian produk SOS adalah lulus KKM. Itu yang penting. Kita nak pakai apa produk kena pastikan KKM perlu lulus Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi sebelum tu kita nak tahu lagi sekali sebab ramai yang macam-macam mana nak dapatkan ni. Tadi terlepas lah. Mungkin Mek Zura boleh kongsikan kat mana ni cara untuk mendapatkan maklumat mengenai Science on Skin. Boleh, senang saja. Semua kan ada Facebook, ada Instagram apa semua. Dan sekarang ni dekat kaca TV anda dah ada tertera tulis nombor hotline kami. Boleh telefon, kita akan menjawab panggilan daripada anda bila-bila masa sahaja. Okay? Dan anda juga boleh ikuti perkembangan kami dekat Instagram, dekat Facebook, Science on Skin. Tulis je Science on Skin. SOS. Akan keluarlah apa maklumat tentang rangkaian produk Science on Skin. Sekali lagi, apakah promosi yang ingin dibawakan kepada penonton NHQ hari ini? Okey, sekali lagi Mek Zura nak beritahu anda, jangan lepaskan peluang untuk anda dapatkan set jerawat ni ataupun set masalah kulit ni dengan harga special pagi ni iaitu RM130,000. Mahal sangat tu. Saya terkejut dengar. RM130. Bukan ribu lah. Bukan ribu. RM130 sahaja untuk hari ini. Okey, jadi jangan lepaskan peluang, telefon sekarang. Ya, RM130 sahaja untuk hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Mek Zura kerana berkongsi produk hebat bersama kami. Jadi anda jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan bersama dengan Haris Baba. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama dengan Dayah dan juga Hari, dan kemudian kembali lagi.